closing, I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Wabarakatuh, kembali lagi di channelnya Wisnu Wislanu. Ya, ini pada kesempatan sore hari ini saya berada di kandangnya Mas Daru, ya, salah satu sapi yang mewakili kurban untuk RI1, dan ini adalah si Gomblo. Oke, si Gomblo ini adalah kesayangan dari Mas Daru. Ini usianya hampir 3 tahun, di sini sudah 2 tahun. Oke, dan ini sosoknya seperti ini, teman-teman. Oke, kepalanya kriwil, kakinya oke, dan ternyata banyak juga sapinya Mas Daru. Halo, selamat sore, Mas. Selamat sore, Mas. Dengan Pak atau Mas? Mas. Oke, Mas. Rika Daru Effendi. Oke, ini sapinya yang kemarin alhamdulillah seleksi RI masuk, ya, Pak, ya. Alhamdulillah masuk, Mas. Oke, ini bisa diceritakan gimana ceritanya kok bisa sampai di anu Pak Jokowi itu? Tim Pak Jokowi. Kemarin tuh pertamanya itu kontes APPSI di Grabak, Mas. Heeh. Pasar Grabak Kabupaten Magelang itu, alhamdulillah si Gombloh itu dapat nomor 5. Terus rencana masih mau tak piara, tak gedein lagi untuk kontes tahun berikutnya. Tetapi dari mantri Kabupaten Bantul ada yang survei di sini untuk diajukan si Gombloh ini biar masuk seleksi ke itu calon kurban RI. Setelah itu diajukan ke kabupaten. Kemarin itu yang diseleksi ada 5 ekor, yang 2 ekor dari Kabupaten Sleman, yang 3 ekor dari Kabupaten Bantul. Dan alhamdulillah dari 5 ekor itu yang masuk si Gomblo ini. Gomblo sendiri usianya berapa ini, Pak? Itu usianya kurang lebih 3,5 tahun. Oh, 3,5 tahun. Di tempatnya Mas Daru? Di tempat saya 2 tahun. Saya waktu itu beli umur kurang lebih 1,5 tahun kurang lebih. Oke. Ini perasaannya gimana ini, Pak? Alhamdulillah sangat senang sekali karena bisa mewakili Kabupaten Bantul, satu ekor sapi bisa masuk calon hewan kurban untuk Presiden RI, orang nomor 1 di Indonesia. Iya. Ini kalau misalkan yang beli bukan Pak Jokowi, apakah dilepas? Sepertinya belum, Mas. Oh. Masih akan saya piara dan saya gedein lagi. Jadi perasaannya selain itu apa yang dirasakan itu? Kok sampai sapinya itu bisa kepilih Pak Jokowi itu rasanya yang, ada yang lain itu? Yang jelas sangat bangga bisa mewakili dari peternak Kabupaten Bantul, bisa lolos seleksi masuk hewan kurban RI 1, Mas. Oke. Tahapannya seperti apa tuh itu kok sampai di anu Pak Jokowi, tim Jokowi? Ya, saya yang jelas itu kemarin dari segi kesehatan semuanya alhamdulillah memenuhi syarat, dan kesehatan pun juga alhamdulillah goal semua seleksi, alhamdulillah si Gomblo ini lolos. Oke, ada perawatan khusus si Gomblo untuk si Gomblo? Ya, cuman biasa perawatannya, Mas, tidak ada yang lain, cuman makanya harus full. Oh, full terus mandi setiap hari sekarang. Oh, mandi setiap hari. Ya. Oh, setelah ada itu terus ada perawatan khusus, ya? Ya, pasti itu, Mas. Masalah pakan harus gas terus sekarang. Oke. Untuk pakannya sendiri pakai apa ini, Pak? Oh, itu cuman pakai ampas tahu, kulit kacang hijau, polar, kadang tak campur pakai ketela, Mas. Oh, iya.
sehari bisa menghabiskan berapa kilo itu, Pak? Kalau itu enggak pernah saya ukur, Mas. Oh, yang jelas, penting sekenyang-kenyangnya si gomblo habis berapa pun tetap tak kasih. Oh iya, iya, habis iya, berapa pun tetap tak kasih. Oke, mantap sekali. Untuk timbangan terakhir berapa ini? Kemarin 933 udah hampir kurang lebih 1,5 bulan yang lalu, Mas. 933 ya. Iya. Kemungkinan bisa bertambah lagi sampai dengan hari H sampai ya, dengan di Insya Allah pasti tambah berat badannya si gomblo pasti naik lagi Insya Allah. Oke, pengalaman di Ngrabak. Di Ngrabak ya. Dapat nomor berapa? Kemarin alhamdulillah dapat nomor 5. Oh, nomor 5. Ya. Kategori apa nih, Pak? Poil 2 pasang. Oh, poil 2. Ya. Oke, 5. Bawa berapa ekor dari kandang? Kemarin saya bawa 2 yang masuk si gomblo ini. Oh. Yang satu cuman bawa kecil. Oh. Pedet umur 4 bulanan. Oh, baby ya? Ya, baby cow kemarin. Oke, kembali ke gomblo ini. Ini yang paling disukai dari gomblo apa ini dari jenengan? Kalau saya yang jelas badannya itu dari kecilnya itu sudah kelihatan. Mm-hmm. Kaki-kakinya insya Allah kokoh. Panjang tingginya udah kelihatan. Oke. Jadi waktu saya beli itu insya Allah saya bisa menciptakan calon monster. Oke. Optimis ya, Mas ya. Ya. Ngomong-ngomong si gomblo itu dulu pedatnya dari mana ini? Itu waktu itu saya pengambilan dari Solo itu, Mas. Oh, Solo. Ya. Petani atau farm? Saya ngambil dari petani. Oh, petani. Ya. Mantap, luar biasa. Ini tinggal menghitung hari lagi berpisah dengan gomblo ini ya. Ya. Wah, ini kesayangan saya itu, Mas. Sudah 2 tahun di sini, jadi sudah seperti kayak keluarga kalau sudah tiap hari ketemu terus. Gomblo. Oke, bisa dipegang dulu gomblonya. Sah, mari Mas, silakan. Iya, oke. Gomblo. Berarti kalau untuk komborannya enggak ini ya, Pak ya. Enggak dihitung berapa kilo, yang penting gas ya, terus ini. Yang penting gas terus. Asal si gomblo masih mau gas terus. Oh, pakai apapun itu gas terus. Iya. Diambil Pak Jokowi yang keberapa ini? Baru pertama kali, Mas. Oh, baru pertama kali. Sepertinya kalau enggak salah ini baru pecah telur ini kalau enggak salah loh. Kabupaten Bantul bisa mewakili ya. Mewakili Kabupaten Bantul itu sepertinya baru kali ini kemarin dari Dinas Kabupaten Bantul itu ngomong kalau bahwasanya baru kali ini Bantul bisa masuk satu ekor sapi ke presiden itu. Oh. Ada pengecekan khusus enggak ini, Pak? Wadah. Ada. Kemarin udah pengecekan dari BB Vet Wates itu. Itu pengambilan darah sama kotoran semuanya dicek. Oh, iya ya. Langsung hasilnya kelihatan atau nunggu beberapa hari? Hasilnya nunggu beberapa hari, dibawa ke lab dulu itu. Oh. Baru saya beberapa hari kemudian saya dikabarin. Oh, kalau si gomblonya alhamdulillah untuk masalah kesehatan alhamdulillah lolos. Lolos semua ya? Oke, mantap, luar biasa ini si gomblo ini. Kenangan yang tidak terlupakan ini untuk si gomblo. Yang jelas walaupun nomor 5 pernah ikut kontes di berapa gitu, Mas. Ya, baru pertama kali ikut kontes ini. Alhamdulillah kelas nasional dan dapat nomor 5 ini. Oke, gomblo. Selain itu apa sih yang mungkin tidak dapat dilupakan lagi dari si gomblo? Sepertinya itu dulu ya, Mas. Oke. Kenangan saat memandikan ya, Mas. Seperti itu. Sering tak ajak muter-muter jalan-jalan dulu, Mas. Aku sebelum poel. Oh, bisa ditunggang juga? Kalau ditunggang cuma di sini, Mas. Oh, aku di kandang. Jalan belum. Karena sapi gede kalau merah itu ada yang bisa dinaikin, tapi lebih mudah kalau sapi putih tapi PO. Oh, iya. Oke. Ini luar biasa sekali. Di sini udah berapa tahun sih, Pak, ikut jenengan? 2 tahunan. Oh, 2 tahun. 2 tahunan. Berarti masih singkat ya, termasuk ya, singkat ini. Ya. Ini baru poal 2 pasang, Mas. Ini sebenarnya masih kalau bisa diambil dari Presiden RI tetap masih mau tak piara kemarin tuh. Oh. Karena ini masih 1 tahun lagi pun masih oke ini. Oh. Masih berani kakinya insyaallah masih kuat. Oke, ya.
Oke, ini ngomong gombloh ini diambil Pak RI kalau boleh tahu nih, kalau boleh tahu loh, ini dengan mahar berapa ini, Pak? Ini kemarin di mahar 87 juta. Oh, 87. Ya. Oke, oke. Nanti mungkin kalau dari Dinas Peternakan Kabupaten Bantul itu mau ngecek, kurang tahu saya berapa hari sekali, yang jelas masalah kesehatan dipantau terus dari sana. Oh iya, iya. Ya, tapi kalau kesininya berapa hari sekali saya kurang tahu. Oh. Yang jelas gombloh ini masalah kesehatan dipantau terus dari Kabupaten Bantul. Oke, 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 oke. Berarti ada pendampingan terus ya dari pasti ada. Ya, pasti pemerintah ada. Ya. Kemarin saya sudah dimasukin ke grup itu, mungkin sama sekretaris negara besok untuk laporan-laporan masalah kesehatan gombloh, masalah pakan, masalah mandi, kebersihan kandang. Oh, berarti memang harus benar-benar teliti ya, Mas. Wah, ya? Benar-benar dijaga peralatannya. Oke. Okay. Ada pesan-pesan yang perlu disampaikan ke petani penggemar sapi? Yang jelas piaralah sapi sebaik mungkin, janganlah bermalas, nanti insya Allah pasti akan menghasilkan untung yang banyak. Okay. Tetaplah bersemangat untuk memelihara sapi. Mudah-mudahan selanjutnya bisa terus menerus bantu semakin maju untuk masalah peternakan sapi dan kambing dan lain-lainnya. Okay. Harapan ke depan untuk ternaknya? Mudah-mudahan tahun depan saya bisa ready lagi 1 ton up. Mudah-mudahan bisa, kalau RI mau ambil lagi, mudah-mudahan saya bisa menyediakan itu. Saya udah ada 1 liter calon 1 ton up itu. Itu baru poin 1 pasang udah bobot sekitar 750 up itu. Oke. Ya ya, berarti udah ada calon pengganti gomblohnya ini, Pak. Insya Allah ada. Nanti itu mau nunggu dari Jakarta, mau juga di mau disurvey dulu itu besok. Oh, sudah diinceng berarti. Sudah diinceng. Ya, kalau katot gimana ini? Kalau ikut ya tetap insya Allah tetap nggak apa-apa. Oh. Cari lagi. Tapi cari yang seperti ini, seperti itu juga susah ya, Mas. Kemarin sampai jauh itu. Sampai mana? Itu dari Solo Tigo itu. Oh, Solo Tigo. Pokoknya selamat buat Mas Daru ya, pokoknya. Terima kasih banyak, Mas ya. Sukses terus. Amin, amin, amin. Jalan terus pokoknya. Amin, amin, amin. Semoga cepat dapat penggantinya gombloh. Amin, amin, amin. Mantap. Oke, terima kasih sudah dibolehkan main kandang ya. Selamat sore, sukses selalu Mas Daru. Ya, terima kasih, Mas.